Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau silaturahmi ke tempat saudara Muji Mujiono Vlog, ya kan? Hari saya ini mau bertanya-tanya tentang dia dari awal yang YouTube itu bagaimana, ya kan? Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku, terus tonton, terus pokoknya terus like, comment, and share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Di video kali ini saya akan menanyakan sama Mujiono Vlog bagaimana dia cara YouTube dari awal sampai sekarang, dan saya termotivasi oleh Mujiono Vlog yang PD, yang keren lah pokoknya. Banyak, tapi jangan lupa juga ya buat kalian mampir ke channel Mujiono Vlog dan mahasiswa Bandi. Follow IG mahasiswa Bandi dan Mujiono Vlog. Asia, bangsa kau. Nah, aku mau nanya ini, Ji. Kayak mana sih kau dari awal mau YouTube sampai sekarang gitu? Itu gimana? Ya sebenarnya sih awal-awalnya aku itu termotivasi dari Atta Halilintar, ya. Enggak sengaja banget. Aku dulu itu waktu kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA itu aku enggak sengaja ngelihat 10 pesawat sangat berbahaya di dunia, dan yang membawakan itu yaitu Atta Halilintar. Dan mulai dari situ aku mulai berpikir, kayaknya seru juga ya ngomong depan kamera walaupun gak banyak yang lihat, tapi itu adalah suatu tanda kita itu orang yang kreatif. Iya, oke, okay. Orang yang kreatif. Nah, mulai dari situ aku mulai berpikir gimana sih biar aku juga tuh bisa kreatif, bisa meningkatkan ide-ide kita tuh, bisa kita keluarkan semuanya. Dan akhirnya pada tahun 2018 itu aku mulai berkembang, yaitu awalnya sih biasa-biasa aja ya. Aku di Senap WA itu biasanya selalu buat menyapakan kawan lah, hey semuanya yang ada di sana gimana kabar, baik ya, oke, okay. Dan di situ juga udah mulai banyak banget kan kawan menanggapi salamnya buat aku, salamnya buat dia gitu. Udah mulai ada lah tanggapan dari mereka. Alhamdulillah teman-teman semua mendukung aku gimana caranya biar kita bisa maju. Tapi walaupun kita biasa-biasa aja, tapi aku suka banget menjalani ini semua vlogger ya, karena kita bisa menghibur orang. Semoga teman-teman juga terhibur semuanya ya, walaupun nggak banyak yang lihat, tapi bisa menghibur orang itu dapat pahala gitu.